lagi bersama gue Rizwan di channel The Indonesia di konten di Elite Build. Di Elite Build kali ini adalah part 3 teman-teman yang dimana gue tadi nyampe ke bengkel auto lo kebayoran mobil gue udah jadi berwarna beda. Kalau kemarin kan udah warnanya udah tapi belum masuk finishing ada. Yeah, nah yeah. sekarang kita ngobrol lagi sama Mas Dana selaku owner dari bengkel auto lo kebayoran. Buat ngobrol-ngobrol sejauh mana keribetan ngecat dan fitting-fitting uh, dari si Jenio. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Jenio, jangan lupa teman-teman support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman semua yang lagi mau bangun Jenio ataupun teman-teman yang lagi mau bangun Jenio atau bangun mobil ataupun mau ngecat kendaraan kalian, bisa di share nih videonya jadi bisa tahu nih kalau ada bengkel bagus di sekitar kebayoran lama benar dah ya iya jadi bisa langsung mampir ke auto Look kebayoran alamatnya gua kasih di sini instagramnya sama kontak pesannya nanti bisa langsung cek ke dm nya instagramnya dari auto Look kebayoran gitu kemarin posisi mobilnya itu tidak dikerok benar enggak ya prosesnya apa aja dan yang udah lo lakuin ke si Genio ini karena kan emang dari awal kan lo maunya uh, budget build. Betul banget. Bukan maksudnya ngirit ya. Benar. Cuman Tamp kan ya emang uh, masih banyak yang lo akan kerjain di mobil ini juga Betul. kan. Sama sebenarnya gini sih Dan. Gue tuh sebenarnya mau mengedukasi meng hmm. ataupun memberi informasi ke teman-teman semua. Kalau uh, disiram. siram. Mobil kalian, kalau mobil kalian keadaannya memang masih bagus banget, yeah. dan ya, nggak yeah. perlu dikerok pun hasilnya tetap maksimal. Tapi balik lagi, lo mesti datang ke bengkel yang bener <laughs> Kalau nggak, ya sama-sama aja <laughs> gitu. Nah, dan ini mobil ini kan pengerjaannya hmm. uh, nyiram. Yeah. Tapi kalau ngomongin masalah nyiram itu, proses apa sih dan yang udah dilalui selama proses nyiram itu? Dan untuk si mobil Genio ini kan mobilnya kan udah nggak muda lagi, mm -hmm. bener dong tahunnya yeah. kalau mobil gue ini tahun 92 gitu, gimana prosesnya apa aja dan menurut lu ada kesulitan yang berarti nggak di mobil ini? Kalau prosesnya sih sebenarnya antara nyiram sama full body itu bedanya sedikit, okay. ya, jadi tetap dibongkar-bongkarin, bukan berarti terus karena nyiram ekonomis terus jadinya ala kadarnya nggak ada yang kayak gitu ada ada, ada. ada. nggak dicopot ada dicopot ada konsepnya monokrom maksud ya itu semua <laughs> di jadi ada urusan ini kok karet karet pada kena semua nih ya kalau karet kaca oke okay lah tapi kalau karet list di stand vendor kayak kebangetan ya <laughs> gitu kan cuma tinggal dicopot doang gitu loh jadi tetap kita bongkar, tapi nggak total. Kalau totalan itu kan eh, kalau full body itu kan biasanya bongkar sampai interior, betul sampai karpet, karpet betul, dasarnya. Betul, betul, betul. Ini batasannya ya istilahnya sampai door trim sampai bahasanya sampai ketekan pintu. Oh ketekan pintu itu kalau dibuka pintu ya. sampai lu buka pintu warnanya lama masih kelihatan, mm -hmm. ya dong. Gitu. Takutnya kalau ada polisi yang nyetopin warnanya dia buka pintunya. Okay. oh Oke okay, oke. Okay. Oh warnanya beda. Leman apa ini? Ketekannya ada masih ada warnanya aman, iya <laughs> yeah, yeah, yeah. itu terus uh, apa namanya abis itu ya seperti biasa pasti walaupun lo ordernya ke gue untuk ngecat ganti warna tapi kan berarti gue juga uh, setting bodinya harus sekalian kan gue kerjain, betul, 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 ya kan bukan berarti terus gue merem ya yang penting warnanya udah gue kerjain ya benar, gua benar benar dan memang surprisingly ya ini mobil kondisinya sih oke okay, ya maksudnya dibilang bahan sih ini bahan yang enak banget sih Wan. Iya, iya, ya, enak ya, banget ya, sih. Ya, 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 benar, gitu benar. karena untuk mobil yang umurnya lebih tua dari kita ya. Biar kelihatan muda. Iya benar kelihatan ya. muda. Iya ya, benar loh. Iya <laughs> ya, kan? Nah, itu uh, dan lo juga kan udah biasa megang Estilo, apa tahu Genio, ya, Ferio, ya, ya. udah tahu penyakit karat-karat itu -karat betul, ya, betul, kan. Betul. Mobil ini sih minim sekali ya. Iya, minim dan uh, body alignment-nya juga masih oke. Okay bumper-bumpernya juga masih dapat semua setelannya. Gue bilang sih oke. Jadi ya kalau kesulitan sih ada sebenarnya kesulitan nih buat teman-teman. Yang bikin sulit dia nggak boleh buka karet kacanya. Iya, iya. Jadi gini tuh tadi kalau ngomongin karet kaca, ini gue bukan. Gua ngomong sama dia. Tapi ini kaca karet gue copot ya dan belakang itu boleh teman-teman komennya kalau yang ada stok atau apa. <laughs> Jadi, kemarin tuh sempat gua ganti kaca belakang baru. ya Karena kemarin sebelum gua stikerin itu ada karat sedikit di hmm. kaca belakang. Hmm, hmm. Alhasil sebelum gua stikerin, bongkar kaca. Gua bongkar. Gua las dulu takut karat itu menyebar gitu. Jadi, gua poksi udah habis itu gua ganti lah karet kacanya. Itu itu cerita lucu ya teman-teman ya. Jadi kartu kaca ini gue pesan di salah satu toko langganan gue. Hmm. Dengan harga waktu itu berapa gitu gue lupa. Dan mobilnya dikerjain nih. Seminggu, ya. dua minggu, nggak ada kabar. oh si spare partnya belum iya, datang? Iya, belum datang. Mobilnya Mobil udah jadi. Wan, kartu nggak ada. Lah, kartu kaca lama gue udah gue gunting. ya nggak? Ini kenapa jadi pakai silen mobil gue ini? Akhirnya tuh toko itu yang sudah amat senior ya senior nih, gue nggak ngomongin toko spare part baru ya, Nggak, ini toko senior yang mungkin anak-anak Honda pada kenal uh, ini aja dia ngomong, wan karetnya nggak ada, ah gue panik nah kok ini karetnya udah gue copot dan keadaan udah gue buang masa gue mesti nutur lagi ke tong sampah buat ngambil ng karet kaca ya, lama berkasi, ya. gitu loh akhirnya dia beli lagi dan ke satu orang yang memang punya Hmm. Dan dia ngomong sama gue, baru sekali-sekalinya gue beli rugi jualan hmm. barang. Karena, karena dia nombor, udah komitmen sama harga yeah, yang awal. Ini memang karena langgaran gue banget dan nanya. jadi dia komit. Ya udah gue bilang, kok gue tambahin enggak ini kesalahan gue karena gue terlalu nggak oh. gampangin. Karena kalau ngomongin masalah barang teman-teman pasti nggak teman -teman, ah barang jenio gampang. juga iya. Enggak juga. Kalau estilo susah enggak. Malah jadinya karet kaca belakang jenio itu enggak ada. Jadi dia mesti beli ke orang yang memang nyetok dengan harga yang lebih mahal dibanding yang gue bayarin. Jadi, gue selama gue jualan, Wan, ini doang gue rugi, nombok. <laughs> Jadi itu kenapa gue bilang sama Dana, jangan dibongkar dan <laughs> belakang ya. Habis dibongkar gak nempel lagi gue puyeng. Sama kaca depan, harganya ngikut. Ngikut kayak estilo. Karena sama ya? Sama, karena kaca depannya sama. Ada tripis juga, jadi atas, kanan, kiri. Gitu. Dan kalau dia kalau Estilo ngikut ke sini, nggak mungkin. Hmm. Jadi ngikut ke yang mahal. Yang mahal. Ke Estilo. <laughs> jadi, dan apa jadi berasa juga kan kaca, <laughs> kaca depan Coba deh, lu bisa sama tiga tabis tadi abis gue lihat sih. Abis gue udah lama gue juga ngomong gini, kayaknya butuh udah beli kaca depan. <laughs> karena mobil udah enak nih. Iya. Yeah. Gatel gitu loh. Gatel. Dan Jadi buat karet temen -temen... yang depan juga udah agak keras. Udah keras, kan? bener, karena gue belum gue ganti. Selamat, bener, ya. Mungkin next-nya akan gue ganti. Jadi buat temen-temen nih, nih info aja nih buat teman-teman semua yang lagi nyari Genio. Lu mesti perhatiin karet kaca belakangnya. Sama kayak Maestro. Maestro itu karet kaca belakang itu gak ada yang jual. Jadi orang-orang pada beli Maestro yang lumayan bagus buat diambil karet kaca belakangnya doang. Ini sama Vario beda karet kaca beda. Dan ini lebih, kalau Vario lebih gampang. Barangnya mungkin masih lebih banyak ya. Oh. Tapi kalau Genio itulah. Dan penyakit Genio, ada beberapa mobil yang gue lihat itu kaca belakangnya udah mulai bintik mm -hmm. di atas kaca, kaca mm -hmm. udah mulai bintik mungkin itu penyakit kalau di estilo tuh di dekat uh, tutup tangki yeah. di bagian kanan dan kiri di pinggul nah itu tuh masalahnya dari si estilo karat ya kalau Genio ada dua mobil ada tiga mobil yang gue lihat di situ ada bintik menurut gue buat teman-teman yang semuanya lagi nyari Genio tolong diperhatikan di bagian belakang tapi setelah itu nggak ada karat ya? Nggak ada ya ada biang-biang sedikit-sedikit, yeah. tapi karena itu kan tempat yang kemarin gue tunjukin yeah. emang tempatnya air ya. Kayak Nunggu. di kemarin tuh di dalam panggangan sate ya, Danes? Iya. Yeah. Di itu tempatnya memang air untuk ngebuangnya ke situ. Yeah. Jadi memang dia mungkin ada yang bekas ngembeng atau apa. Jadi kan biang karat. Akhirnya diberesin semua tuh sama tim dari Autolook Bayoran. Jadi kalau menurut gue nih dari bengkel chat itu atau lu mau ngebuat body atau mau restore body nat udah paling penting. itu hmm. nah udah paling penting. Sudut-sudut garis-garis makanya kemarin tuh kita lihat intip dari samping gue ada video intip dari samping itu tuh harus lurus segala macam dan itu kadang, kadang ada yang orang ngomong gini oh kalau lo mau nyetel nat semua mesti dikerok mobilnya ini fungsinya buktinya kagak mobil gue nggak dikerok nanti rata itu tergantung siapa yang ngerjain sih sebenarnya kan ya ad, ada benernya dia kan mau ngeliat garis aslinya iya. Yeah. Nah. terutama kalau kayak M40 E30 itu huh? kan dia ada tekukannya tuh iya. Yeah. gue tipisin di situnya Iya, lu papas di situ. Gua papas di situ, jadi kelihatan lurus apa yeah, enggak? Yeah. jadi ya sebenarnya sih itu buat patokan aja sih. Betul. jadi enggak harus full kerok sih. Enggak benar, Betul. lu kerok di titik-titik yang perlu lu kerok. Benar, iya. Yeah. Yeah. Jadi, kalau mobil gua nih kebetulan, alhamdulillah karena catnya masih banyak yang original, jadi ya di amplas aja dimatiin. Itu udah yeah. udah pada keluar, udah kelihatan gitu. ya. Itu jadi pas, gua tadi itu paling penting ya teman-teman makanya tadi gue bahas bumper karena fittingan bumper, fittingan lampu ke bumper, mm -mm. fittingan kap mesin, fittingan fender ke pintu itu tuh penting banget menurut gue. Jadi mobilnya tuh bener-bener kelihatannya oh ya cakep yeah. gitu nggak nggak memble sana gitu ya kan turun bempere oh, udah kayak gitu udah udah puyang deh nah sama Ran, tadi kan kalau ngomongin masalah kesulitan dari si bengkelnya mm -mm. nah kan kita nih pakai lesional yeah. barang uh, multi nasional brand. brand yang memang sudah terpercaya dari zaman dulu yeah. di mana di under dari sikken siapa lah yang nggak tahu chat sikken ya kan masalah, personal ini adalah si uh, bagian dari sikken nah ngomongin masalah si personal ini ini kan kalau ngomongin masalah warna gue sangat amat puas gitu loh kalau gue sebagai si uh, user gitu loh si customernya Gue ngeliat gloss-nya dapet, warnanya nggak lari. Persis seperti gue browsing, ya kan, warnanya. Di kamera warnanya beda, di aslinya beda. Wah cakep yeah. deh pokoknya warnanya. Gue kamera, kok agak gelap ya pas warna? Anjir, hijau sih keluar banget sih hmm. gitu. Cakep lah pokoknya. Gue tuh sangat amat puas dengan warnanya, dengan uh, gloss dengan semuanya. Uh, buat lo sendiri hmm. nih, si uh, bengkel yang memang menggunakan aplikatornya dari dari... Uh, Cet chat ataupun bahan dasar dari lesonal ini. Apa bedanya dengan mungkin merek chat yang ada grade grade ya dong? Merek ya. chat ya dong. Ada. Mungkin yang kita nggak usah ngomongin merek yang mungkin grade-nya ada di bawahnya sih lesonal ini sendiri. Bedanya ya tadi lu udah udah sebutin juga lu puas dengan warnanya. Betul, Jadi betul. Shade warnanya mungkin dapat tapi oh. partikel metaliknya pada saat dia kena sinar pada saat dia nggak kena sinar itu kan uh, kita kan suka ya dengan warna yang ipas pas gelap berubah iya yeah, yeah. terang. iya yeah, nggak yeah. kita ya bayar ngecatnya mah satu tapi pengennya kayak warnanya banyak <laughs> ya <yeah>, iya <laughs> <yeah, laughs> <yeah, laughs> yeah dong oh, mobil gue kalau gelap yeah, beda yeah, yeah. kalau terang yeah, yeah, beda yeah, yeah. gitu bunglon apa dari kanan beda, kalau kiri beda. Oh itu belakang ya? Belang, belang. <laughs> kalau itu sol-solan. Beda, beda. Kalau itu beda. Itu nggak bagus ya teman-teman ya. Jangan cari mobil yang kanan kiri aja beda. Berarti bekas kena. <laughs> kanan ngecat di senen, kiri Taman Puring ya kan? Beda semua. Iya beda, beda, beda. Bahaya, 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 Nah. Pertama itu, dari partikel warnanya itu beda. Jadi dari warnanya sendiri, dari base coat. Habis itu kan kita timpa clear coat. Hmm. Kalau clear coat, gua sih dan gua rasa sih banyak kok orang-orang yang uh, pakai clear coat-nya dari merek-merek terkenal walaupun base coat-nya pakai merek yang biasa nggak ah, tahu okay, apa yeah. karena bedanya uh, yang merek bagus-bagus tuh harganya biasanya mahal yeah. uh, UV resistance yang beda oh, oh. Oke ketahanan dalam oksidasinya. kena panas matahari iya, iya, iya. kena apa namanya? Uh, terpapar matahari dia ntar berapa bulan warnanya bisa berubah Turun. menguning oh. biasanya. Tapi kalau merek yang bagus kayak yang kita pakai ini itu dia warnanya enggak dia samalah kayak kaca film. Oke. Okay. Iya kan? Dia warnanya mungkin mirip nahan panasnya. wah oh, iya sih, kalau warnanya mirip sih itu kan kalau dua ratus ribu sekeliling ya. iya Yang penting hijau dulu dah. Dalam sih keringetan. <laughs> <laughs> Kay kayak vikul, <laughs> iya kayak vikul tapi apa keringetan gini ya. Jadi ya iya. warna doang. Warnanya. Oke kalau itu kan dari si uh, durability-nya mm -hmm. dari durability-nya, dari shine-nya, semua segala macam. Tapi kalau dari lunya sendiri nih, dari si aplikatornya, ada gak sih kayak oh kalau gua pakai cat si lesional ini mungkin akan lebih cepat kering. Mungkin akan lebih cepet apa gitu. Mungkin kalau ini agak gua butuh waktu lagi lama untuk ngeringinnya. Jadi kan di sini kalau bengkel itu costnya itu bukan hanya dari bahan dasar, ya. benar ya? dari waktu, ya. dari uh, manpower segala ya. macam itu tuh semuanya diperhitungkan. Jadi itu ada hitungannya semua. Kalau dari uh, pas aplikasi itu sih sebenarnya nggak terlalu beda. Kenapa gue tadi uh, fokusin di apa namanya masalah durability-nya hasil, hasil, ya, dan ya, ya. hasilnya? Sebenarnya kan yang nggak dimauin bengkel itu apa? customernya balik lagi komplain. Iya benar. Jadi ngulang. Oh iya benar. Itu bener. kan. Nah jadi gue pakai ini yang dengan kualitasnya tadi sudah baik dari awal. Jadi ya bertahannya lama dan ya emang emang sesuai sama yang lo bayar gitu. Betul sih, benar sih benar-benar. Jadi kalau misalnya komplain, lo akhirnya kerja tanpa dibayar untuk kedua kalinya. Benar iya. ya. Mal jadi malah jadinya cost-nya jadi lebih banyak. Ya dua kali. Iya benar. Iya. Tapi ya berarti gue sih juga mengklasifikasikan ya lo bengkel yang uh, proper apa nggak proper tuh menurut gue tergantung kebutuhannya sih yeah. dia kemana kan. Kalau kayak lo bilang kalau dia mau buat jual dia mau apa ya nggak atau misalnya mobil kontes yang tiga bulan ganti warna oh, ada tuh ya. Ada Ng tuh ya. Ngapain nyari yang durability catnya yeah, bagus-bagus sampai tahunan? Bener, percuma bener, kan, bener, nggak, bener. Nggak, nggak nggak kepake gitu. Bener. Jadi ya, gue juga tidak menyalahkan sih ya. Jadi cuman mudah-mudahan yang nonton sekarang udah bisa tahu. Oh, gue mau ma apa nih? Mau pakai lama? Ya benar. Mau... Itu yang kan. Jadi ya benar kata Mas Zainal tadi. Kalau lo pakai lama, lo mesti cari durability yang benar. Jangan sampai yang tadi Mas bilang lu pakai baru tiga bulan warnanya turun yeah. hasil lu mesti ngesel lagi lu komplain lagi kalau komplain diterima kalau orang yang ngomong wah mas kita nggak cuma sebulan sebulan lebih sehari dengan kan dof, ya kan puy yang udah lebih sehari doang <laughs> ini mungkin teman-teman yang dari kemarin yang kita bahas nih hmm. dari mulai uh, awal kita masukin mobil ke sini, yang kedua itu prosesnya, yeah. semua segala macam dengan QC nya, dengan tim dari Sikens, tim dari gue terima kasih banyak dengan QC yang sangat amat bagus dan uh, manpower dari dan standar dari otoluk bayarannya juga yang sangat bagus menghasilkan mobil gue jadi seperti ini gitu nah buat temen teman nih yang di rumah hmm. yang mungkin lagi nyari bengkel cat atau uh, iya mau nyari bengkel cat ataupun memang udah ada niat atau mau nabung nih Dani yeah. untuk mau ngecat ataupun ngerapin si mobilnya yeah. kalau di otolog kebayaran ini itu startnya dari berapa Startnya dari 15 juta. Oke. Okay. Nah, mengklasifikasikan harga dan mobil itu, maksudnya kayak mobil lu sekian segini, kan kalau di bengkel detailing ada S, M, yeah. L, XL. Bener yeah. dong? Itu yang mempengaruhi klasifikasi dari harganya. Bener. Kalau di bengkel catnya sendiri, itu apa yang mengklasifikasikan dari harganya? Uh, dari warnanya, Oke. Okay. sama dari dimensi. Oke. Okay. Uh -uh, karena, ya itu juga gue juga mau bilang ada yang menyepelekan mau ngecat kap mesin, kap mesin grid Corolla. Nah. Sama ada orang mau ngecat kap mesin Alphard. Mahal mana? Oh, tadi gue udah dijebak nih, gue akan dijebak dua kali. <laughs> Karena tadi gue ngomong gini, eh uh, mahalan kap mesin grid benar. Karena mobilnya lebih tua, ternyata enggak teman-teman. Lebih mahalan kap mesin grid. Karena kap mesin lebih gede, benar sih. <laughs> Karena kap mesin Alphard Kecil banget bisa dapat dua, <gothil> iya kan, ditaruh di atas kapnya grid dapat dua, <gothil> iya iya udah, iya kan, udah udah udah, nah ya e, cuman gue juga nggak, bukan cuman hanya situ sih, tapi kan kalau kayak kap mesin tuh masih simpel ya, tapi misalnya kalau sampai e, Kerjaannya bumper, ya yeah. ini resiko gue bongkar bempernya seberapa, oh, gitu, kadang e, ini kap e, mesin berapa, e, bumper berapa, pintu berapa, gini, kok bumper Harganya sama pintu yang gede kok. Sama. Oke. Kan pintunya nggak dicopot. Iya. <guluh> <guluh> iya sih. Kalau bemper dicopot. Dengan segala Bang. macam sensornya. Dengan kabel-kabelnya. Semua segala fok macam. Fog lampnya. Cover-cover ya. fog lampnya. Nah itu kan dilepasin semua. Dibongkarin semua. Dan harus dibalikin yang ya, benar. Kalau pintu kan istilahnya hanya di masking ya. Betul. Sebagian kecil sekali lah yang bisa dilepas paling handle sama pelipit. Door trim sih dilepas ya, juga. Door trim. Kalau door trim yang dilepas akhirnya jadi sewarna body door trimnya. Kalau itu tuh door trim gue jadi hijau. <laughs> jadi kan jadi kayak lumut deh. Buka pintu nggak? Jadi gini hijau semua ya. Bener-bener Tapi kalau ngomongin masalah itu kan tadi soal soalan. Hmm. Nah, ngomongin dimensi nih. Hmm. Tapi kalau ngomongin masalah kan startnya dari 15 juta. Misalnya nih mobilnya kecil. Ya. Tapi kondisinya Hmm, kita lihat juga dari kondisinya gue terus terang aja gue gue nggak cuman money oriented ada customer masuk gue terima tapi gue juga ngeliat lu worth it nggak sih kerjain di gue gue quotation sekian mobilnya value nya berapa worth it nggak nih gitu kalau misalnya nggak gue ngomong gue ngomong dulu ini di saya mungkin kena sekian tapi Base nya kondisi lo begini nih mobilnya jadi mungkin gue tidak akan maksimal banget gitu. Karena sebagai contoh ya waktu itu uh, ada beberapa kali dia bekas ngecat di bengkel lain tadinya dikerok. Oke. Okay. Sekarang popping kayak jerawatan. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Mau ngulang di sini. Oke. Okay. Tapi kan gue nggak nggak ngerjain ngerok kan? Iya. Yeah. Eh gue bilang kalau gua kerjain, resikonya ini masih ada karena chat yang sebelumnya di bawahnya itu masih chatan yang sebelumnya. Oh, eh memang lu di sini tidak terima untuk ngerok. Karena masalah time itu. Kalau kerjaan kerok itu kan waktunya dan maksudnya kan e, kayak kemarin kita udah muter-muter ya ke yeah, belakang. Yeah, yeah. Focusing gua kan juga ada di asuransi. Yeah. Sama ya walaupun space-nya ada lumayan banyak tapi kan Gue butuh putarannya cepet ya, iya. putarannya. Iya. Ya sama kalau ngomongin masalah mobil tadi barusan kita ngeliatin ada mobil coptok di depannya. Ada ada. Uh, cabrio Kabiyo. Oh. <laughs> Pas buka pintu langsunglah. Astagfirullah, gila Jack tata Jack Mantep. Iya jadi ya, uh, gue nggak ngerjain kerok ya. Kalau itu ya gue juga nggak mau asal nerima aja karena sekarang kalau misalnya gua quotation lo ngechat sama ngerok 40 juta, katakan lo iyain. Gua ngerjainnya sebulan, dua bulan, lebih kan? Lebih. Lebih. sehingga 40 juta lo breakdown jadi 6 bulan deh katakan. Sebulan gue cuma dapat berapa? Benar. Benar sih. Itulah yang kenapa lu tolak kemarin restorasi kan? Iya. Gue tanya, nih gue ada customer mau restore, belum dulu dah. Iya karena ya itu bener juga teman-teman. Jadi buat lo semua yang uh, ngira gitu ya. Wah, oh, kok mahal banget Mas ngecat Mas kalau restore segitu. Bener kata Mas tadi. Breakdown per bulan. Karena ada dia harus ngeluarin gaji untuk per bulan dengan manpowernya. Iya. Iya dong. Iya. Nah, itu yang jadi kalau mobilnya setahun setengah nggak keluar-keluar, di breakdown kojor juga, Jack. Iya. Bener. Ya istilahnya jadi mendingan dalam satu bulan gue cuman ngecat bemper tapi 10 mobil. Betul itu benar itu benar kalau itu nah di sisi benar gue setuju banget tuh kalau itu jadi itu akhirnya yang loh kan ada customer gue kok nggak mau gitu padahal kan mahal gitu hmm. akhirnya gue kasih tau lah kalau dalam sebulan dia dapat mesol ataupun nyeram uh, nyerah mobil lah dalam dua bulan misalnya empat Heeh. Hmm. bulan dua gitu nah itu nilainya akan lebih banyak dibanding satu setengah betul satu setengah tahun mobil itu hanya dikerjain di situ-situ aja iya ini kita udah bahas masalah siang chatnya ya kan dari mulai bahan chatnya apa dan keuntungannya apa yeah. terus proses yang udah lo lakuin apa segala macam terus harganya segala, yeah. segala macam udah kita bahas semua yang mau gue bahas lagi itu adalah waktu pengerjaannya kadang-kadang ada orang yang masih jangan lama-lama dong karena mobilnya mungkin cuma salah satunya kita juga gak usah nyalain ya Dan ya mm -hmm. mungkin gitu nah kalau pengerjaan di Outlook ini biasanya berapa lama? Sebenarnya relatif balik lagi sama kondisi mobil, ya. Betul, pasti cuman kalau biasanya kurang lebihnya, kalau proses yang kayak nyiram gini sekitar satu, satu bulan, satu setengah bulan lah, masih oke okay lah. Lebih. Masih oke okay banget karena banyak, uh, ya. Tadi teman-teman dengan gue sih ngomongin masalah oke okay, karena gini ya, teman-teman. Ya, waktu itu berbalik lagi dengan hasil yang didapatkan. Jadi nggak bisa diburu-buru karena juga kalau lo lihat dari episode sebelumnya Banyak preparation yang harus disiapkan sebelum naik chat yeah. Naik chat tuh nggak segampang itu, ya nggak sih? Ada yang mulai nungguin kering, ini kering, segala macam Apalagi, lo, uh, kemarin mobil gue di QC dengan segitu detailnya Sama tim dari Sikan dan tim dari Auto lo ke Bayoran gitu Jadi uh, itu juga butuh waktu gitu loh Jadi satu bulan sampai setengah bulan sih menurut gue waktu yang sangat amat pantas sih untuk ya karena balik lagi kalau lo nanya gua maunya kalau bisa dua minggu aja man iya benar ya, kan nilainya sama kalau dia nanya gua aman aja dah nggak apa-apa nah <laughs> ada juga sekalian nitip nah itu adalah problem terbesar bengkel cat benar ya, ya betul bengkel cat itu gede ya salah, salah. banyak orang nitip kecil ya flow lu juga susah gitu jadi kalau ngobrol sama temen gue kemarin sama dogen hmm. tuh yang gede-gede katanya -gede, emang kenapa nanti banyak mobil jogrok <laughs> alias nitip atau dikerjain barangnya nggak nyampe atau belum belum siap barangnya akhirnya mobilnya jogrok iya nunggunya di situ iya benar akhirnya Timeline-nya molor, 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 molor dan molor gitu. Jadi pesan buat pesan pesan dari gue buat teman-teman semua yang mau restore malah pesan buat gue ya kan. Gak jadi gue pesan buat gue sendiri, ya kan? Pesan dari gue nih buat teman-teman yang mau restore atau mau, mau ngecat mobilnya. Sebelum kalian masukin ke bengkel, kalian siapkanlah dulu barang-barangnya. Saya nggak siapin uangnya, nggak <guruh> siapin barang barangnya Karena nggak siapin uangnya, juga puyeng nanti masalah ya. Jadi kita ngobrol dulu. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih, datang ataupun nanya-nanya lebih langsung uh, lebih detail ke otolok boleh nggak sih mampir nih bisa teman-teman mampir dulu untuk kan tadi kalau kata, kata mas dede estimasinya harus melihat dari keadaan mobil ya, ya karena kalau dari foto kan kadang filter-filternya udah canggih-canggih nah, ya. sama jebakan ya kan yang sebelah hmm. sini nggak di foto pas gini waduh kok bopak bagian sini ya oh, udah di harga mas <laughs> jebakan bed mas, sih. ya gue sih lebih prefer kalau kalau nanya-nanya kisaran sih oke okay, nah, gitu. nah. tapi begitu kalau Pasnya berapa? Gue pasti nggak mau kasih kalau belum lihat langsung, karena bener. takutnya salah, ya kan. Benar, benar. Jadi kalian mampir aja nih, kalau tolok Bayoran. ya kan? Nih alamatnya gue kasih lagi di sini. Sama kalau buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol atau segala macem, ini ada Instagramnya Mas Dana dan ya. Instagramnya dari Autolook Bayoran. bisa langsung DM ke sana. Waktu satu bulan setengah. Hasilnya, mulai hasilnya, ayo kita lihat bareng-bareng hasil mobil Genio dengan warna Millenium Jet. Asli. Oke, ayo bareng kita lihat Nah inilah hasil dari kerjaan teman-teman dari Autolook ke Bayoran Genio dengan berwarna Millennium jetnya Skyline GTR, benar ya? Iya, betul. Kalau ngomongin masalah nyebrang, nyebrang, tapi hasilnya sih top, ya gak? Karena nih teman-teman, gue tuh bosan banget dan untuk hmm. warna yang balik lagi ke Honda, balik lagi ke Honda gitu ya. Sekali, sekali lah nyebrang gitu. Tapi hasilnya ini maaf banget nih teman-teman ya, bukan gue mau syuting agak, -agak soren enggak tadi badai. Jadi mau nggak mau mesti mundur gitu. Tapi nanti jangan khawatir, kita akan ada video Makanya nah, jangan tetap tonton videonya kita akan video lagi buat lagi jalan di siang hari. Siang hari. Jadi kelihatan liat. efek warna. Bener. Tapi kalau sekarang lo lihat di warna ini lo lihat nih ya, nat natnya semuanya lurus, nat dari sini semuanya lurus. Itu yang gue suka dari bengkel Chat yang memang bener-bener proper, nggak ada tuh gap-gap di di sini nih di sen gitu nggak ada nggak ada nggak ada. Mereka udah memang terlatih buat ngefitting mobil dalam keadaan yang sempurna, tapi balik lagi ke keadaan yeah. parts dan ya. Ya, yeah, Partsnya ori apa enggak? Bener. Keadaannya juga seperti apa? Benar. Jadi itu juga mempengaruhi. Tapi balik lagi ke manpower dari bengkel itu pun mempengaruhi. Jadi sama-sama saling bantu gitu, dan ya. Yeah. Kalau lo ngasih barangnya bagus, dieksekusinya jelek akan terlihat jelek juga. Mm -hmm. Iya dong. Tapi kalau barangnya bagus, eksekusinya bagus, ya jadinya maksimal. Yeah. Gitu kalau yang gue suka dari bengkel ini lu lihat nih kalau ini kan lu ngeliatnya agak abu-abu ya kan tas siang nanti berubah total warnanya. ini bukan kesalahan ngecat bukan belang tapi memang ada efeknya ya kan makanya mau sebenarnya sekali tapi warnanya beda-beda nah ini ya, hasilnya seperti ini ya kan nah gitu teman-teman ya kan lu lihat nih cakepnya sama gue suka banget tuh dari mulai Stirnya dari mulai joknya, shift knob, Uh, rem tangan semuanya dicoverin sama teman-teman dari Autolook Kebayoran Itu hal-hal di situ yang gue pikir yang jadinya attention to detail dari Autolook Kebayoran yang udah dibersihin ya nggak bisa kotor lagi. Jadi nggak yeah. cuma luar doang yang diperhatiin teman-teman. Dalamannya pun diperhatiin sama teman-teman dari Autolook Bayoran. Gitu. Dan gue sekali lagi terima kasih banyak ya buat Autolook Bayoran. Siap. Mudah-mudahan sukses terus. Min mudah-mudahan jadi tambah sukses dan banyak lagi karya-karya dari Otolook Bayoran nih Thank dan you. buat dari Sikans juga, tim dari Sikens, dari Thank tim national, terima kasih banyak karena udah support chatnya sih nggak main-main ya, dari shine-nya, dari warnanya nggak ada meleset sedikit pun dari Millennium Jet yang gue pengen jadi buat teman-teman di sini nih yang keunggulan dari nasional tadi adalah itu catnya itu bisa sesuai dengan apa yang kemauan lo dan shine-nya untuk segala macamnya pun maksimal dan keuntungan dari Autolook lagi adalah ada tempat yang kalau kalian lihat itu di video yang pertama dia uh, untuk mixing colornya semuanya ada di sini jadi kalau kalian mau ngesol jangan takut belang di sini ada teknologi yang bisa nyamain warna dari mobil kalian benar Dane? ya? ya yo itu yang penting ya kan Nah, buat teman-teman yang lagi nonton ini, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian buat yang lagi ngecat, yang udah gue bilang, yang mau ngechat, ataupun mau restorasi kendaraannya, bisa langsung hubungin auto kebayoran di kontak yang ada di bawah ini. Gitu. Buat teman-teman terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa, kita di bulan Februari 4 dan 5 2023 itu ada di Alice Showcase. Jadi jangan lupa datang juga di Februari dulu. 2023 di tanggal 4 dan 5 di ASBSD di Hall 9 dan 10. Nah, sama gue juga gak lupa bang ng 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 ngingetin kalian kalau ada artikel terbaru dari The Elite Brand yaitu official merchandise dari daerah Indonesia. Ada di Tokopedia dan Shopee-nya daerah Indonesia. Langsung buruan check out karena produksinya terbatas. Jadi gitu teman-teman ya kan mudah-mudahan nih video ini bisa mengedukasi kalian atau bisa menambah wawasan kalian dan menambah referensi bengkel cat bagus yang di ada di Jakarta gitu. Buat teman-teman nonton, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.